sinta. Semua para dewa yang bermukim dengan dewa dan dengan segera para dewa membuang badan Kalarau ke bumi, bangkai tubuh Kalarau dibuang ke bumi, kemudian badannya menjadi sebuah lumpur. Air yang diminum baru sampai di kerongkongan. Oleh sebab itu, kepala Kalarau masih tetap hidup dan menjadikan Kalarau purba dan mengancam kembali memakan bulan dan matahari agar tidak ada lagi kehidupan di bumi balik lupa. Para dewa mengusulkan segera membunuh Kalarau. Akan tetapi dewa mesti mengatakan jika Kalarau tidak dapat dibunuh lagi karena ia telah menyebabkan kita maka yang menjadikannya hidup abadi. Jadi dewa bisa berkawin jika Kalarau tidak akan dapat ketika tubuh Dewi Ratih terperan kepala Kalarau, bumi oleh pipa menjadi gelap. Peristiwa terperannya tubuh Dewi Ratih oleh Kalarau dipercaya sebagai penyebab oleh pipa penyebab terjadinya gerhana bulan. Oleh karena itu, setiap gerhana bulan Thank you.
naik gunung, naik gunung.